meresap. Ini tenang aja, meresapnya benar-benar cepet banget. Dan wanginya tuh aku seneng banget. Dia tuh kayak wangi bikin seger gitu loh. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai semua, balik lagi di YouTube channel aku Vika. Yap, di video kali ini aku mau sharing cerita aku. Jadi kemarin-kemarin tuh aku tuh kayak abis haid ya. Kalau misalnya udah mau datang bulan, aku tuh suka muncul jerawat-jerawat kecil. Terus juga aku tuh punya freckles gitu di bagian pipi-pipi aku belah sini. Nah, aku tuh nemuin salah satu skincare yang bisa menghilangkan, memudarkan bekas jerawat, bokpeng, ataupun freckles. Nah, terutama aku tuh fokusnya di beruntusan, terus di jerawat, bekas jerawat sih. Karena aku jarang banget jerawat yang banyak, tapi sekalinya datang tuh kayak gede gitu. Kok nggak kecil, tapi dia lama gitu loh bekasnya. Dan juga aku punya sedikit freckles di sebelah sini. Dan yang aku rasain lumayan banget, aku dapat 14 hari pakai si produk ini. Freckles aku tuh udah lumayan cukup menghilang, memudar, dan juga bekas jerawat aku ini di sini. Tadinya tuh kayak gini nih aku bentukannya ya. Nih, lihat freckles-nya banyak ya. Terus juga ada bekas jerawat di bagian sisi sini dan sekarang udah lumayan memudar. Kalian penasaran sama produknya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifin loncengnya dan juga like videonya. Selamat menonton. Nah guys, jadi apa sih produk yang aku pakai itu? Ini dia, Elix Skin. Dia itu dari Aizen Beauty Official, Instagramnya ada di sini. Nah, jadi udah 14 hari aku pakai ini dan aku cinta itu sama produk ini, guys. Dari packagingnya aja bener-bener cute banget. Nanti bakal aku bahas mengenai ingredientsnya, terus juga kegunaannya. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu fungsi utama dari Elix Skin ini. Pertama itu dia itu bisa memudarkan bekas jerawat, memudarkan flek atau bintik-bintik hitam, memperbaiki bopeng, mengecilkan pori-pori yang besar. Seperti tadi aku bilang guys, jadi tuh pori-pori aku tuh cukup pada keluar ya, gede-gede gitu, dan lumayan sekarang udah mengecil. Mengurangi kemerahan, regenerasi kulit, mengencangkan kulit, dan juga menutrisi kulit wajah. Nah guys, sebelum lanjut lebih mendalam tentang produk ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau Elix Skin ini udah BPOM. Jadi tenang aja, aman dipakainya. Dia itu udah ada BPOM-nya. Ntar aku taruh nih nomor BPOM-nya di sini. Oke guys, sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau Aizen ini tuh adalah salah satu brand lokal Indonesia yang berdiri dari tanggal 27 April 2018. Jadi sekitar udah 3 tahunan ya, sekarang kan udah 2021. Nah guys, jadi Aizen ini tuh berkomitmen untuk menjadi perusahaan kecantikan yang bermutu, unggul, dan juga tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Keunggulan dari Aizen Elix Skin ini tuh banyak banget, guys. Yang pertama, dia itu menggunakan formula khusus dari Jepang. 100% herbal dan juga aman. Dan yang penting bebas efek samping, bebas paraben dan steroid. Terus juga hasilnya terlihat lebih cepat, sekitar 7 sampai dengan 14 hari. Nah, jadi ini dia packaging dari Elix Skin. Warnanya gemes banget, guys. Warnanya ungu-ungu gitu. Dan dia itu ukurannya 25 gram, jadi menurut aku tuh kayak gampang dibawa kemana-mana, travel size gitu. Bentuk tutupnya juga elegan banget, jadi kayak bener-bener cute gitu ya. Oke, jadi kandungan utama yang ada di dalam Elix Skin itu, yang pertama adalah Korean Ginseng, yang berfungsi untuk mencegah penuaan, menjaga kulit tetap sehat, mengatasi masalah kulit, menyabarkan noda hitam, mencerahkan kulit, dan juga untuk mengatasi jerawat. Nah, kandungan yang kedua ini mengandung vitamin C yang berguna untuk mempercepat penyembuhan luka, melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari, menghasilkan kolagen, mencegah kerusakan akibat radikal bebas, dan juga mengandung vitamin E yang berfungsi untuk memperbaiki kulit, menyamarkan noda hitam, menenangkan peradangan pada kulit, dan melembabkan kulit.
Nah, teksturnya itu seperti gel, tapi dia agak sedikit cair, warnanya nggak terlalu bening. Terus dia itu nggak bikin lengket sama sekali gitu loh kalau kita aplikasikan ke kulit, dan dia itu mudah meresapnya. Nah, ini aku coba oles-oles. Ini karena kebanyakan aja pakainya, tapi biasanya aku pakai sebiji jagung aja, jangan banyak-banyak. Nah, dia itu benar-benar gampang meresap ya, dan itu rasanya tuh dingin gitu loh. Nah guys, jadi itu dia penjelasan tentang Aizen Elix Skin ini. Oke, sekarang aku mau cobain praktekin cara pakainya tuh gimana sih. Yang pertama kita bersihin wajah. Ini karena aku tadi udah dibersihin wajahnya, dan ini aku nggak pakai apa-apa ya guys. Terus kita pakai toner, sedikit toner. Terus kita tap-tapin aja di seluruh wajah kita. Atau kalau kalian nggak pakai toner juga bisa setelah cuci muka langsung pakai Elix Skin ya. Guys, sumpah ya, sebelumnya tekstur aku tuh pori-porinya bener-bener besar banget, tapi setelah aku pakai si Elix Skin ini tuh lumayan cukup ngebantu, udah mengecil, dan juga flekes-flekes aku tuh udah lumayan cukup memudar. Nah guys, ini contohnya, ini kan masih ada tuh ya sedikit lumayan lah ya, masih ada sedikit bekas freckles atau kayak noda hitam gitu. Itu sebelumnya lumayan cukup banyak. Terus kita olesin aja, sedikit aja diolesinnya kayak gini. Ini tuh bisa berkali-kali ya guys, bisa 3-5 kali dalam sehari. Terus kalian bisa kayak buat pakai pagi, siang, atau malam, jadi aman dipakainya. Terus kita diemin aja meresap, biar dianya meresap. Terus di bagian sini juga nih, ini kayak masih ada sedikit lagi sisa-sisa bekas jerawatnya, tapi ini lumayan cukup memudar. Kemarin tuh bener-bener hitam dan kayak keras gitu loh guys. Sini juga aku ada juga. Jadi kita pakainya tuh di bagian-bagian tertentu aja. Nah, di sini juga ada, tapi ini udah lumayan. Kemarin tuh hitam banget gitu loh guys. Sudah gitu, kita tungguin. Nah, udah gitu kita tungguin sampai dia mengering dan meresap. Ini tenang aja, meresapnya benar-benar cepet banget. Dan wanginya tuh aku seneng banget. Dia tuh kayak wangi bikin seger gitu loh, nggak yang wangi menyengat. Terus pas kita tempelin di wajah, benar-benar rasanya tuh kayak dingin, dingin-dingin seger gimana gitu ya, kayak ada efek-efek mintnya, benar-benar seger banget. Nah guys, kalau udah kering ya, kita langsung aja pakai sunscreen, karena sunscreen juga membantu untuk melindungi kita dari paparan sinar matahari. Jadi kalau setelah pakai Elix Skin tadi dari Aizen Beauty, kalian bisa tambahin sunscreen yang biasa kalian pakai. Oh ya guys, by the way, ini tuh jangan dipakai pada saat jerawatnya tuh masih gede, masih mateng gitu ya. Jadi dipakainya tuh kalau jerawatnya udah kering, bekas jerawat, tinggal bekas jerawat gitu loh guys ya. Nah guys, sebenarnya ini ya, kalau kita pengen ngilangin kayak bekas jerawat, terus juga freckles atau noda hitam yang ada di wajah gitu ya, itu tuh memang membutuhkan proses waktu. Jadi gak bisa cepet deh satu hari langsung hilang gitu ya. Kita tuh harus benar-benar konsisten pakainya. Misalnya sehari 3-5 kali kita olesin terus itu ya, sampai dengan 2 mingguan itu baru kelihatan hasilnya. Tapi kalau kalian baru sehari atau 2 hari mungkin belum kelihatan. Jadi memang harus sabar dan juga konsisten. So, yap, jadi segini sharing dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi mencari solusi gimana caranya ngilangin bekas jerawat, terus juga flek hitam atau beruntusan. Nah guys, kalian bisa beli Aizen Elix Skin ini tuh di Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia, dan websitenya Aizen Beauty. Nanti juga bakal aku taruh linknya di description box, jadi biar kalian gampang kalau order tinggal diklik aja. Pokoknya makasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.